Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kathira ya qadri azumati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Al ulama wal izza, sadatil kiram, sesepuh sahabil sepuh, wabil khusus Mbah Kiai Haji Nasruddin Abdullah lan injih Mbah Kiai Haji Mufid Sa'dullah Jailani. Mboten kasupen keluarga besar pengurus cabang atawin kecamatan nah mboten ulama ingkang wau dipun wakili napa ingkang kados dipun aturaken wonten kita sedaya lan inggih Banser ingkang selantiasa berbahagia. Sedaya kemawon mugi panjenengan sedaya ya ayo rahmatu rahimakumullah senantiasa dalam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wonten dalu punika sedherek kula matur. Perihal memperingati haulipun Mbah Muhammad Ridwan. Kalau didengar terakan catatan-catatan kecil sebagai pengantar. Kulo punika wonten tanda tanya teng pikiran kula. Iki pidatoku tak gawe keras apa tak gawe halus. Nek tak gawe keras ora bakal ngluwai kerasipun Mbah Kiai Haji Mufid Sa'dullah. Orang bakal ngalahke. Apa tak gawe halus, biasanya wong nek sebab dikeras itu dilus iku ora meter. Ya wis piye iku piye. Akhirnya mengalir mawon. Minumannya kathah banget, mahal nih. Ngeten iki lho sing dadi ora enak ngeten iki. Jeje, ngeten iki kan imajinasi kalau jadi macam-macam itu. Catatan kedua, kalau momen banget dulu punika, betul-betul ngaji, yo nggih wonten selawate, nggih mangke wonten ilmu ingkang kula aturaken. Insya Allah mboten namung takbir, takbir, mboten. Ilmu, ilmu ingkang mboten keterangan. Takbir punika wonten lelaku, buat nonton pamer, ngumpul-ngumpul kata sangat tembok. Takdir itu teh lelaku, lelaku negatif. Kulo remen, menopo, wau selawatannya selawatan leres-leres, husu, hudur, merefleksikan mahabbah, wonten ngersani pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo mlebet ngaos. Kita dulu pun itu memperingati haul Mbah Muhammad. Haul pun itu apa? Haul pun itu wonten tiga arti. Haul nek dicukup sangka kata haula punika ya nengok kanan jeng nengok kiri. Oh, ini kok ya kayak
Jadi jenengan nek wonten istilah hal Mbah Muhammad Ridwan. Jenengan nek kudu karo Mbah Muhammad Ridwan. Ya nengok kan tangan, ya nengok ki kiwa. Kok wonten sing sentil tengkung lo bahasa Indonesia, ben iso dirungokno wong sak Indonesia ngoten. Bahasa Indonesia ya. Jadi hal itu nengok kanan nengok kiri. Mbah Ridwan pun nengok gesane pun nengok kanan nengok kiri. Tegesan apa nengok kanan nengok kiri boneka? Wau pun dicontohke wau subhanallah. Nyampeke sejarah Mbah Ridwan. Sing disampeke napa? Akhlakipun Mbah Ridwan, kaitane kalah keilmuanipun, kaitane kalih ketakwaanipun. Sing ngos kisahipun Mbah Ridwan umpun mati-wanti, sudah wanti-wanti, sudah berpesan. Kisah ini bukan untuk mengunggul-unggulkan, tapi kisah disampaikan ini untuk membaca sejarah bahwa dalam perjalanan sejarah Indonesia ini pernah ada sosok yang bernama Kiai Haji Muhammad Ridwan yang gigih dalam kepahlawanannya. Beliau nengok kanan, nengok kiri, mboten lancar, tidak fokus ke depan saja, memamerkan kenasapannya. Yang penting nasabnya, yang penting dirinya dan keluarganya, dan gimana caranya supaya orang itu mengunggul-unggulkan keluarganya dan dirinya, tidak. Mbah Muhammad Ridwan menengok kanan dan nengok kiri. Ada masyarakat Bumi Putra, ada masyarakat Nusantara, ada masyarakat pribumi yang dalam keadaan terjajah. Nengok kanan, iki piye iki? Penjajah yang dibarbarno, merusak harkat dan martabat bangsa, merusak anak-anak bangsa, memperbudak anak-anak negeri. Nengok kanan, nengok kiri. Apa yang terjadi? Beliau bukan ego untuk dirinya sendiri, untuk diri beliau sendiri. Cari sebuah komunitas yang punya gerakan sama melawan kolonial demi menyelamatkan yang ada di sebelah kanan dan yang ada di sebelah kiri. Di hadapannya sebuah seorang penjajah, komunitas penjajah yang begitu kuat, tidak hanya dengan senjatanya tapi juga dengan kenil-kenilnya itu juga kuat. Sebab kenapa kok mboten kuat? Wong macake kiai. Macake sorban mboten kiai wong. Macake sorban coba. Tapi mendukung penjajah. Pinter-pinter maca kitab, tapi kan bukan orang Indonesia. Pinter, macane kitab pinter, karyanya banyak. Tapi apa arti sebuah karya? Apa arti sebuah ilmu kalau membiarkan atau menghalalkan darah para ulama, membiarkan menghalalkan darah masyarakat pribumi, tidak ada artinya apa-apa. Oh, ini kan luar biasa punika. Ape dilawan ketoke jubahe kancil, ape ora dilawan dalam posisi kenilnya Belanda. Siapakah dia? Cari sendiri di sejarahnya. Enggak perlu saya sampaikan di sini. Saya hanya ingin menyampaikan ilmu di sini. Tapi Mbah Muhammad Ridwan tidak peduli. Ada sebuah komunitas yang bergerak melawan kolonial. Bersama para ulama, bersama para kiai, bersama para santri melawan penjajah. Cinta? Mbah Muhammad Ridwan. Jadi panglima Solo Raya pasukan Hizbullah pada saat ini. Bukan terus yang panglima Hizbullah niki. Oh, klien tuh niki, Mbah Muhammad Ridwan. Tapi niki panitia yang ada saya. Biar pulau sakit nyuntung Mbah Muhammad Ridwan. Amin ya Rabbal. Mungkin di tengah. Nanti kita bahas. Bagaimana menghidupkan semangat Mbah Muhammad Ridwan menandai sejarah. Melawan penjajah. Hal nengok kanan,
nengok, nengok tonggo kanan, yo nengok tonggo kiri. Ojo nengok rumput tetangga loh, nih. Paham nggih? Nengok kanan, nengok kiri itu dalam konteks kemanusiaan. Bukan nengok kanan, nengok kiri, nengok rumput tetangga, kanan dan tetangga. Jadi buat kamu salah paham. Hal. Sengkeng peng itu hal bunyi kok hal lu. Kekuatan. Jadi orang yang kuat, ya. Benora di bodoh. Jadi orang yang kuat. Jadi tidak ditindas. Kalau tidak kuat, dikuat-kuatkan. Apapun yang terjadi, kita mesti harus hidup dengan kekuatan pikiran kita, dengan kekuatan gerak kita, dengan kekuatan keberadaan kehadiran kita di dunia ini untuk mengangkat harta dan martabat bangsa. Sinten Mbah Muhammad Ridwan. Mbah Muhammad Ridwan itu wonten keunikan. Wong kuat itu. Niku. Kudu bersihkan hati, sofa, dan punya harapan yang ideal, marwah. Jadi sofa niku putih, ini jernih. Ini harus diproses. Marwah itu apa? Tempat yang ideal, tempat yang ideal. Ini harus menjadi tujuan kita. Orang itu, ada orang itu jangan sampai tidak mau memproses diri bagaimana jiwa itu. Jiwa itu bersih. Untuk kemana? Untuk ke makom marwah, martabat yang tinggi. Makom dan idia. Marwah bunika. Jadi istilah sofa marwah bunika. Istilah sofa niku santri. Iya carane jadi santri iku benike pikiran. Dengan totalitas ketulusan dan keikhlasan. Bicara karena ilmu dan karena takwa. Bukan bicara karena nasab. Munggul-munggul karena nasab. Nek wis untuk ilmu jadi santri. Kejaro. Jangan berhenti pada ilmu. Karena kalau berhenti pada ilmu, aku tuh maju. Uangnya berhenti pada ilmu, apa yang diketahui, itu akan berhenti pada pengetahuan yang ada di dalam kitab. Kalau pengetahuan yang hanya dibaca di dalam kitab, orang yang dipindah-pindah ke hati, itu nanti kitabnya jadi menghalangi hati menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula-mula kita istilah al-kutub mahjubat. Kitab itu penghalang. Kitab itu isinya ilmu. Penting untuk dipelajari. Penting. Tapi jangan berhenti pada isi kita. Sementara orang dan kecapi tidak segera dimasukkan ke dalam jiwa. Mereka punya. Mila al-ilmu fi sudur la fi sudur. Ilmu itu di hati, tidak di dalam tulisan. Kalau masih di dalam tulisan, itu masih pengantar ilmu. Yang harus kita pelajari, harus kita pahami, harus kita dalami. Tapi jangan berhenti kepada tulisan. Nanti tidak mancing-mancing di dalam jiwa kita. Mulanya nek wis didalani ilmu itu, nek wis iso lepas sangko kita dari pengetahuan yang ada dalam buku sudah terlepas masuk dalam jiwa kita, itu baru disebut ilmu. Ini boleh kerasa ilmu fisudur. Al-ilmu utawi ilmu itu fisuduri ono ing dalam hati. La fisuduri orang ono ing dalam tuli. Kalau sudah masuk dalam hati, itu baru ilmu. Tapi kalau masih dalam tulisan, itu baru pengantar ilmu. Ini sofa pun itu ada. Nek wis teng mriki, nanti kita akan sampai kepada makam marwah. Mulane. Ojo sampai urip pengen langsung manggon teng makam marwah. Makam yang ideal. Makamnya para ulama. Enggak pernah proses untuk ilmu. Lahirnya ideal tuh kesana kemari seperti bocil-bocil dalam tanda kutip ini kok. Asal ngomong. Akhirnya mencari ngajar keilmuan. Dan konflik dan lain sebagainya. Kalau itu dibiarkan bahaya. Disinilah pentingnya kita meneliti bener nggak wong sing
orang gelem nak sofa langsung nak marwah, orang gelem belajar ilmu langsung pengen nak dubur, tingkai kaya mono, ngaku-ngaku ni dari putu Nabi, benar apa? Dicek, ternyata setelah dicek tidak sesuai dengan realitas. Mila intinya nyata, jenengan pun itu nek wis untuk ilmu. Dan segera berpikir untuk ke makom marwah. Tapi kalau di makom marwah, jangan lupa kembali ke sofa. Mulanya sofa marwah ini, dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa ke marwah ke sofa. Milanya filosofi ini, awet dewiku nek wis dadi kiai, tetap kudu dadi santri. Nek dadi santri, ojo lali duwe cita-cita ben kaya lelakune para dia. Nek. Jadi harus jadi santri. Kalau santri bisa jadi kiai. Tapi jangan lupa kalau jadi kiai tetap jadi santri. Kalau mau hibin bisa jadi habib betul. Wah, mau hibin pengen jadi habib jadi persekusi lagi dengan repot. Niki ilmu. Dalam posisi apapun semua mamulia. Tapi dalam proses keilmuan ini harus dipahami dengan benar. Jangan sampai kita menjadi mukhibin selamanya. Tidak pernah menjadi orang yang dicintai dan orang yang mencintai. Kita harus jadi santri untuk bisa mencapai makam kiai. Ketika mencapai makam kiai, jangan lupa tetap menjadi santri. Ini mungkin lebih kuat. Jadi sing selawat aku jadi. Tapi sing niate selawat saya kok. Tapi niate ora selawat nek niate selawat ora saya kok. Bung kepareksa malati kok aku. Wah. Iki kuwi aku kan. Lah, piye carane kuat? Wong Jawa iku kuat ora ngandelke ilmu. Tapi kudu pakai cara. Etika. Wong Jawa niku nek pengen urip nyaman, cuma ngandalke ilmu, apalagi ilmu yang masih dalam pengantar tadi belum masuk ke hati. Jadi mari cara, ada etika. Etikanya ya kudu duwe sopan sak. Huruf H nek dipangkon itu lemes apa mboten lemes? Nek Jawa kok ngaten huruf H nek dipangkon lho lemes. Beda wong lanang nek dipangkon malah kenceng. Nek wong wedok dipangkon lemes. Tapi nek huruf H itu buruk ya mboten lemes. Sampe nek dipangkon kenceng apa lemes? Kencang, masa normal ya? Itu kan jauh kita di panggil lemas. Tapi ini konteks pun buruk H. Ini sekali lagi buruk H. Kalau satu ini bayang itu mas. Oh, tepat bayang itu. Ini konteksnya buruk H di panggil lemas. Mulai dari buruk di akhlak karimah. Dia bisa lemas ke orang liya. Ojo sombong. Saya dipotong takbir tapi menjatuhkan orang. Dalil-dalil framing tidak ada dasar keilmuan. Tidak ada hal yang mendasar untuk bisa membentuk cara berpikir yang baik, cara hidup yang baik, penuh dengan akhlakul karimah. Oh, kiai itu kan wonten lebih wonten kiai tidak tahu apa-apa, medun blok. Nanti kan ya patah enak. Ini di ini yang jelas bukan didikannya kiai ya itu. Ini mesti didikannya tonggo aduh kono. Kiai-kiai di dia buatan ngotot, kiai-kiai di dia saya punya sopan san, gelem ojo mo, ojo namung mikir supaya dipangku tapi juga buron mang, tapi dia ngotot nek mangku yo ngerti-ngerti engko ojo dipangku terus, wong dipangku terus jadi sombong mangke, nggih mboten, nek dua anak dipangku terus jadi nek manja mboten, manja, hormat tuh yang dihormat. Silahkan untuk hormat atas nama kemanusiaan. Hormat kepada orang yang terdekat kita, sama-sama satu bangsa, satu negara. Hormat kepada tamu-tamu, hormat kepada siapapun. Tapi cara hormati pun ojo mangku sampai ngeceke manja. Ya kadang-kadang diayak, dielengke, ben ora dadi iso ben urip dalam kesetaraan, hidup dalam kebersamaan. Puniko ben jenengan kuat. Maos sejarahipun Mbah Muhammad Rid.
Ben kuat itu yo duwe ilmu, yo kudu gelem kakuripan. Ben sing dipangku seneng jenengan nggih seneng. Mampu dalam konteks keilmuan, mampu dalam konteks kemanusiaan. Ben kuat jenengan. Sing ping telu haul kuwi artine apa? Tahun. Mila ono istilah haul itu peringatan tahunan. Apa sing diperingati? Jadi memperingati semangat dan semangat Mbah Muhammad Ridwan. Jenengan niku memperingati Mbah Muhammad Ridwan dalam konteks nopo menghidupkan kembali semangat perjuangan Mbah Ridwan. Menghidupkan kembali. Semangat perjuangan Mbah Ridwan nopo? Kemanusiaan dan ketauhidan riyen, ketauhidan dan kemanusiaan. Uang iku urip. Jika nate ngetas tulisannya Adam betul, Adam alif da mim, ge? Nono papan kau tulis. Adam mereka isinya alif da mim. Napa artinya? Nek jangan jiko alif p, bunyinya menjadi apa? Damun darah. Tapi nek alif yang jenengan barke, terus jangan kocok dama, uripe menjadi abad. Abadi. Uang itu ben kuat. Aja lali takluk pikirane teng Gusti. Takluk pikirane itu harus ke Allah, jangan ke nasab. Takluk pikirane ke Allah, jangan mengunggul-unggulkan. Memamer-mamerkan nasab. Wong kowe ora percaya nek kafir kamu. Gimana? Memutus hubungan jiwa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takluk pikiran kita teng budi Allah. Ben kuah. Milane nyekel angka siji ben kuah. Uang ora gelem nyekel angka siji lemah. Lemah tak kadene ya. Biasane wong-wong sing ora gelem nyekel angka siji itu sing jiwane selalu anania. Sok bener, sok aku. Repot nih, yang uripe kayak ngaten nih. Orangnya kelau ke siji. Memutus dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane ben uripe kuat, jenengan tauhide kudu kuat. Ben boten kategori yang kafir. Tapi yo aja ngafir-ngafir ke tiyang ini untuk pelajaran ilmu. Kafir niku wonten tiga, nggih. Tidak menerima kebenaran. Tidak apa membuat kerusakan lingkungan. Jadi yang pertama nih, saya tapi kalau wajah yang tiga, apa? Kafir unika yang musyrik menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Repot. Tidak menerima kebenaran. Pokoknya, yo aku. Ustu kandani penelitian ini itu valid sesuai dengan data dan betul-betul empiris. Orang nontok. Nek orang percaya tes DNA. Tadinya nantang uang, ayo tes DNA. Begitu diladeni orang wah, nah, ini cap opo ini. Tidak menerima kebenaran. Suka menyalah-nyalahkan orang. Jadi kita harus terbuka takluk kita kepada Allah. Niku lho, contoh Wali Songo itu contohnya saya itu nih kok. Wali Songo itu putranya nikah dengan siapa saja, silahkan. Bahkan kiai-kiai itu ono sing anake takok nasabe bapake, ning bapake jamuk malah. Lan kiai-kiai nek nyatet nasabmu mesti ditulisi la alas. Sebab menawa-menawa bener ora bener ya salah. Wong ora ngerti bapake sapa iku mboten dosa. Laisa junahun alaikum. Ya kan? Laisa alaikum junah. Junah tidak berdosa. Nek wis urusan sejarah biarlah urusan sejarah. Kalau kita tidak tahu tidak apa-apa. Tidak berdosa. Ora usah sampai ngafir-ngafir kita yang gara-gara. Jadi enak. Nek wis pikiran koyo ngono teniku enak. Mboten ngrasa paling bener. Sebabnya apa? Mumpun takluk pikiran itu Allah pun kuat.
Jadi agama menjadi dama langgeng. Tapi kalau alif itu cikok menjadi darah bajing kita itu nanti. Ini prinsip pun Mbah Muhammad. Saya pengkalan kemanusiaan ini penting sekali. Kemanusiaan bukan hanya untuk ras kelompoknya saja, bukan untuk golongannya saja. Kemanusiaan untuk semuanya. Bahkan orang yang bersikap tidak manusiawi pun harus kita perlakukan secara manusiawi. Orang yang suka merendah-rendahkan pun harus kita muliakan untuk tidak kita rendahkan. Orang yang memperbudak dengan jalan perbudakan spiritual pun harus kita angkat harkat dan martabat kemanusiaannya. Itu pendidikan kiai-kiai kita. Mulanya beda di balai keting Yaman digaduli kiai-kiai. Dengan ilmu ini kesannya mulang. Ben iso bantu berjuang. Nasab satu hal, ilmu hal yang lah. Yang lain. Nah, ngomong dengan ilmu, saya disampaikan kok kebenaran, ya diterima. Tapi kalau yang disampaikan tidak benar, ya jangan diterima. Yang saya sampaikan benar, diterima. Kalau yang saya sampaikan tidak benar, ya sudah tidak usah diterima. Punika. Tetes punika kemanusiaan. Kemanusiaan itu ini kita ringkes ya, wong pancen wow nganu lomba pidato wow kuatah pidato ini pun ya. Kalau untuk terakhir nih. Sak ibu-ibu nggih. Sudah. Kemanusiaan itu tempo di posisi ini pun kemanusiaan dalam konteks agama. Semua manusia punya fitrah agama. Agama itu pada titik keutamaan dan kebenaran yang bersumber dari Allah untuk seluruh umat manusia yang mengarah kepada bagaimana membebaskan dan mencerahkan umat manusia. Punika agama. Makanya seluruh nabi itu membebaskan dan mencerahkan. Jadi ajaran agama itu bukan ajaran yang memutuskan diri sendiri. Bukan ajaran yang mendoktrin umat agar menjadi korban-korban perbudakan spiritual. Bukan. Agama itu membebaskan dan mencerahkan. Bukan untuk menciptakan perbudakan spiritual. Itu agama. Kemanusiaan. Yang kedua, hidul akal, mempotensikan akal. Kemanusiaan itu mempotensikan akal. Jangan memperbodoh akal. Ono perkara bener ditutup-tutupi. Kalau bisa malah harus diserang yang benar itu. Serang yang melakukan penelitian itu. Serang yang mengkampanyekan DNA itu. Serang yang punya kajian filologi itu. Serang yang mencerahkan dan membebaskan umat manusia. Serang. Tapi ini tidak mempotensikan akal. Jangan membelenggu akal untuk tidak cerdas. Mengkooptasi akal manusia untuk menjadi budak-budak spiritual. Jangan cerdaskan manusia untuk berdialog, berpikir dari perspektif keilmuan. Bukan membiarkan manusia dalam perbudakan spiritual. Ini risalah kenabian diteruskan oleh para ulama kita. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah kita punya ulama yang mencerdaskan. Bahkan ulama-ulama kita membiarkan kita semua untuk belajar dengan siapapun, tapi juga memastikan jangan jadi budak siapapun. Takluk pikiran kepada Allah, tapi juga harus menghormati kemanusiaan. Mempotensikan akal manusia. Ini kemanusiaan. Yang ketiga, menjaga anak turun. Anak turun itu dijaga. Mulanya menjaga anak turun itu tidak ke bawah loh ya. Menjaga anak turun itu juga ke atas. Artinya apa? Ono mbak-mbak yang seperti bilok-bilok. Yodi, pertahanke, ojo timbarke. Kok Indonesia ada sejarah? Indonesia ada sejarah kita. Indonesia adalah bangsa kita. Indonesia adalah milik kita. Nah, ono sampai bilang-bilang ke sejarah ndang do di LNK. Biar kita punya sejarah, kita punya nenek moyang yang pemberani. Kita punya nenek moyang yang memiliki heroisme. Kita punya nenek moyang yang kuat menjaga martabat. Kita punya nenek moyang yang kuat mempertanggungjawabkan sebagai moyang-moyang yang mulia untuk kelangsungan anak cucunya. Jangan sebagai anak cucu itu jangan membiarkan.
Jadi hibdun nasl menjaga keturunan itu tidak dalam konteks ke bawah tapi juga ke atas. Ke bawah juga harus dijaga. Mengapa? Mbah Mufid sampai ngamuk-ngamuk bunika. Bin sangi sore iku ora dadi bodoni ti tiya. Bin sangi sore menungso anak generasi putra putri beliau dan kita semua anak generasi kita semua punya sejarah, punya catatan sejarah, tidak dibelok-belokkan. Kita cocok nih Mbah Mufid punika putune pun Mbah Muhammad Panglima Hizbullah untuk seluruh rakyat. Jadi ampun ini wis bener punika Mbah Mufid mempertahankan atus punika. Mbah Ridwan mempertahankan Hibdun Nasr. Mbah Mufid mempertahankan Hibdun Nasr. Kita semua mempertahankan Hibdun anak turun kita. Kita beri ruang untuk menikmati sejarahnya. Anak turun kita beri sebuah bacaan bahwa leluhurnya punya sejarah yang mulia. Indonesia sejarah Indonesia. Indonesia bukan sejarah Tarim. Indonesia sejarah Indonesia. Indonesia bukan sejarah Hadramaut. Indonesia sejarah Indonesia. Indonesia bukan sejarah asing. Tapi bagaimana kita dengan mereka? Kita muliakan. Mereka adalah manusia. Tapi mereka juga harus kita pastikan untuk memanusiakan kita. Sehingga kita saling memanusia. Kita menghargai anak turun mereka untuk hidup bersama-sama kita. Karena sudah diakui sebagai warga negara Indo. Tapi mereka juga harus menghargai keluarga kita, anak turun kita, ke bawah sampai ke atas. Ila yaumil qiyamah. Sampunipun apa? Punipun apa? Aspek kemanusiaan dalam atas Alhamdulillah menjaga hak dan martabat umat manusia. Lah, apa bedanya ulama kali pahlawan? Ulama ini kan wong alim, wis ngerti ilmu, ngerti jlunturé ilmu. Ilmu ora mung buku tapi yo wis membentuk kepribadian dan membentuk karakter pikiran dan kejiwaannya. Itu ulama. Tapi belum tentu ulama punya kok dadi pahlawan. Kadang namung berhenti teng aspek ilmuan. Tidak mau bergerak di lapangan. Mbah Muhammad Ridwan ulama juga pejuang. Beliau tahu tapi juga beliau mau bergerak. Makanya kalau bisa kita tahu ilmu dan ilmu itu membentuk dalam pandangan dan perilaku kita, tapi kita juga bergerak. Ampun apa tahu tapi tidak mau menerapkan pengetahuan ini sampai membentuk pola hidup sistem sosial di tengah masyarakat kita, sehingga masyarakat kita terjembatani oleh kita, masyarakat kita bisa kita fahamkan untuk betul-betul menjadi masyarakat yang tercerahkan, yang terbebaskan, tidak terbelenggu, tidak terhegemon, tidak terkooptasi, atau tidak diketang, atau tidak dilindes, atau tidak ditekan oleh orang-orang lain. Karena kita punya hak yang sama untuk menikmati kebebasan berpikir yang dibungkus dengan akhlakul karimah, sistem pencerahan yang dibungkus dengan akhlakul karimah, sistem bungkusan akhlakul karimah yang betul-betul bertakluk, berhubungan atau tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini dipahlawan. Ulama nggih, pahlawan. Mulane sebagai penutup nggih. Neko sebagai bentuk cinta, okay. Teng istilah keluarga Nabi pun dikonton istilah ahlu baitin Nabi, kadang juga disebut ahlu baitin Nabi. Puniko tiang ahlu kisah, okay. Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Imam Hasan, Imam Husain, neko ahlu baitin Nabi. Namun niku buat nonton tiang sanes. Ulah nonton tiang ngaku-ngaku sebagai ahlu baitin Nabi kok urip zaman sekarang. Itu bener-bener. Ahlu baitin Nabi itu hanya 5 orang. Itu sungguh pun bener, pun pas. Saya pikir wonten ahlu Muhammad. Sintane Pak ahlu Muhammad. Ya sedaya berfaris. Nggih. Nggih. Umat Islam dalam arti dari Nabi maupun umat Islam dalam dari genealogi Nabi, keturunan Nabi maupun umat Islam dari sana sih. Nah, duriah Nabi itu apa?
keturunan baik dari putra maupun putri. Terakhir pun apa? Itrah. Itrah pun apa? Para keturunan-keturunan Nabi yang menandai sejarah. Mereka yang berilmu sebagai ulama dan sekaligus sebagai Mbah Muhammad Ridwan Itrahul Nabi. Semua yang jadi madzhahirul ummah, penanda-penanda umat yang menandai sejarah tidak terlepas dari nutfah nubuwah, darah kenabian. Ora tidak hanya lewat laki-laki, lewat perempuan pun bisa berlangsung sistem nutfah nubuwah, sistem genealogi punika. Oke, punika akhir atur kaula mugi berkah nggih. Wonten ilmune mboten iki. Wonten ape guyon pada orang tua ilmu, okay. Apa ya wes nyata ni dia bang pidato ditangkap betul. Wonten saya kira-kira bisa membentuk pikiran, perilaku, perbuatan betul. Intinya monggo dengan derek perilaku ni Kanjeng Nabi, bagaimana Nabi itu membebaskan, mencerahkan. Derek perilakunya para ulama kiai-kiai Nusantara membebaskan dan mencerahkan, Mbah Muhammad Ridwan membebaskan dan mencerahkan, jenengan jadi seorang ibu juga harus membebaskan mencerahkan putra putri ini pun, juga harus membebaskan dan mencerahkan suami ini pun, suami juga harus membebaskan dan mencerahkan istrinya, anak juga harus membebaskan mencerahkan orang tuanya, orang tua juga harus membebaskan dan mencerahkan anak. Oh jodoh, aku paling benar di ini. Sing terbuka untuk kebenaran, kemanusiaan dan ketauhi tauhidan. Niru perilaku para kiai yang diambil dari sumber perilaku buah dari para nabi-nabi Allah yang dikuatkan dalam risalah Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditandai dengan hadirnya Mbah Muhammad Ridwan. Mungkin kita sedaya berakhir ya. Amin ya rabbal alamin. Makaten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.